Hampir seminggu menunaikan ibadah umrah, pelakon Bella Astila meluahkan rasa syukur diberi kesempatan menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah itu. Bella atau Dayang Arana Bella Awang Astila menyifatkan keberadaannya di sana dapat menenangkan hatinya yang selama ini penuh kebimbangan. Mekah adalah tempat hati mendapat ketenangan ketika kita menyerahkan kebimbangan dan keinginan kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah karena menjemputku menjadi tetamumu. Tidak terungkap dengan kata-kata atas segala nikmat darinya, katanya. Bella berkongsi perkara itu menerusi Instagram miliknya pada petang Jumat yang turut memaparkan dirinya sebab melihat Ka'bah. Bukan itu sahaja, dia juga dilihat menangis sambil mengurut dada sehingga terpaksa ditenangkan oleh rakan jemaah. Perkongsian tersebut meraih perhatian ramai yang rata-rata berharap pelakon berkenaan dapat mencari ketenangan selepas berdepan berbagai cabaran hidup. Menangislah sepuasnya, selamat mengaduh sepuasnya pada Allah, Bella selamat mengubat hati yang telah lama terluka. Bella tengah mencari ruang untuk melepaskan, di saat Bella sapu dada itu terasa betapa sakitnya menusuk ke jiwa antara komen netizen. Pada 13 Mac lalu, Bella nekat memfailkan cerai terhadap pelakon Alif Aziz selepas bekas suaminya dicekup khalwat dengan ruhanis oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pada 9 Mac 2024. Bella dan Alif berkahwin pada 9 September 2016 dan dikurniakan dua cahaya mata, Aiden Adrian dan Ara Adriana. Pasangan ini pernah bercerai pada 16 Mei 2019 selepas Alif beberapa kali berlaku curang namun kembali rujuk.